Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 yang anggotanya terdiri dari saya Arifa Fadila dengan NPM 2014450029. Dan teman saya Somadani Gali Pradana dengan NPM 2014450028 dan Tia Dwi Yulianti dengan NPM 2014450030. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang vokasional untuk anak berkebutuhan khusus dari mata kuliah, materi, metode, dan penilaian keterampilan keguruan SLB dari dosen pengampu Faiz Normianto MPD. Materi pertama akan dibawakan oleh saudari kita, yaitu Tia Dwi Yulianti. Kepadanya dipersilahkan. Pendidikan vokasi yaitu program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya, siap bekerja dan mampu bersaing. Pendidikan vokasional untuk berkebutuhan khusus dimulai dari mengenalkan berbagai macam jenis pekerjaan yang berada di tengah masyarakat dan melatih anak untuk mampu melakukan pekerjaan yang bisa dikerjakan. Tujuan dari pendidikan keterampilan atau pendidikan vokasional yaitu untuk menumbuh kembangkan berbagai potensi anak didik sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Ada juga tujuan utamanya, yaitu memiliki kemampuan keterampilan dan sikap dasar yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan, guna untuk memperoleh pendapatan. Memiliki pengetahuan dasar tentang berbagai bidang pekerjaan yang terdapat di lingkungan masyarakat sekitar, sekurang-kurangnya mampu menyesuaikan diri dalam masyarakatnya. Autis. Autis merupakan suatu gangguan perkembangan pada suatu individu yang ditandai dengan adanya gangguan komunikasi, sosial, dan perilaku yang pada umumnya dapat dideteksi pada usia dini, yaitu sekitar umur 3 tahun. Anak autis sering menggunakan bahasa yang aneh dan tidak jelas, sangat sulit melakukan kontak mata dengan orang lain, dan terlalu asik dengan dunianya sendiri, sehingga tidak mampu berinteraksi dengan orang lain. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara kita, yaitu Somadani Galih Pradana. Kepadanya dipersilahkan. Saya
Untuk sebab dua Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri.
Jadi penerapan tahap pendidikan vokasi bagi disabilitas tunarungu, yaitu tentang kerajinan membatik. Membatik merupakan karya seni atau kebudayaan yang dikerjakan dengan cara menulis atau melukis dalam media apapun sehingga terbentuk sebuah desain atau corak tertentu yang bagus dan indah. Selanjutnya, tahap pelatihan keterampilan membatik. Yang pertama, itu menyiapkan peralatan, gawangan, bandul, wajan, kompor, tablak, saringan malam, canting, mori, dan baskom. Dan bahan-bahannya, yaitu malam dan pewarna alami. Yang kedua, membuat pola yang ingin dilukis. Yang ketiga, membatik menggunakan canting yang telah berisi malam cair. Dan yang keempat, mencelupkan kain yang telah diberi malam pada baskom yang berisi warna. Yang kelima, angkat dan peras kain dan jemur di panas matahari. Dan yang keenam, rebus kain batik agar malam terlarut dan hilang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Baik, mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.